Woi, siapa di dalam? Saya di luar. Udah masuk. Alah. Masuk aja lah. Oh, Dabai. Oh, Dabai, engkau lahin tanpa yongku, Dabai. Oh, Dabai, pujaan hatiku. Walaupun rupamu tidak kenal, tetapi rasa kamu memang sedap bah, Dabai. Hehe, hai guys, oke. Selamat datang ke Abawan Channel, guys. Hari ini Abawan akan masak buah Dabai goreng pedas, guys. Oke, bagaimana saya buatnya? Masak dia? Ikuti terus saya, guys. Dan jangan lupa, guys, subscribe terus channel Abawan, guys. Jom kita lihat apakah bahan-bahan yang saya gunakan. Oh, Dabai. Engkaulah pujaan hatiku, Dabai. Oh, Dabai. Nah, guys, oke. Di sini saya telah sediakan buah Dabai yang sudah diasingkan kulit daripada dia punya biji, guys. Saya sudah asingkan tadi. Oke, saya sediakan buah Dabai. Dan juga ini adalah bahan yang kita akan gorengkan, yaitu ikan bilis, sedikit cili, cili pedas, cili api, cili padi, semua boleh, cili besar asalkan pedas. Kalau nak lebih pedas, lebih banyak lebih bagus. Lepas itu bawang putih nak banyak, nak sedikit terpulang pada kamu. Dan juga Maggi cukup rasa serta juga garam kita akan bubuh sedikit. Okay, guys, di sini kamu nampak ini dia yang favorite orang Iban ini. Ini kita panggil empikau Dabai. Iban panggil empikau Dabai ataupun kunde. Kunde. Sebelum dia jadi ini, dia jadi ini dahulu. Okey. Yang ini kita campurkan garam. Lepas itu kita apa tu, kita campur gaulkanlah. Gunakan tangan. Jadi dia akan jadi ini. Dia seperti pekasam tapi bukan pekasam. Dia juga seperti tempoyak tetapi bukan tempoyak. Ini kita panggil empikau, tempoyak durian. Okey. Rasa dia masam. Boleh dimakan terus. Masam-masam. Okey, guys. Ini bagus kalau nak goreng nasi goreng. Sedap. Tapi masam dia boleh tahan. Ataupun ada orang panggil ini asam Dabai. Okey, guys. Kita akan terus memasak tanpa membuang masa. Jom ikut saya ke dapur. Okey, guys. Kita panaskan kuali dulu. Banyak-banyak. Panaskan kuali. Okey, setelah kuali panas, kita masukkan sedikit minyak dulu, guys. Okey, guys. Sebelum kita menggoreng ke semua ini, guys, pastikan kita goreng ikan bilis dia dulu, guys, supaya ikan bilis dia garing. Kita tak nak ikan bilis ini nanti goreng sekali dia boleh hangit, guys. Jadi kita kena goreng ikan bilis terlebih dahulu, guys. Kuali pun sudah panas, kita masukkan kita punya ikan bilis dulu, guys. Kita goreng ikan bilis dulu, guys. Okey. Okay, guys, ikan bilis kita sudah pun garing sedikit. Kita jangan goreng terlampau lama sangat. Takut nanti hangit, guys. Okay, kita goreng hanya cukup untuk crispy. Okay, kita alihkan dulu. Okay. Lepas itu, baru kita masukkan bawang dan juga cili. Okay. Masukkan habis ya. Masukkan habis. Kita kacau-kacau sehingga dia warna brown ataupun warna kuning. Ada kuning, masukkan kita punya Dabai. Guys, daulkan Dabai ini. Daulkan sebati. Kacai, bapak. Oke, guys, kita goreng dia
kering guys, ha? Jangan masak, jangan masukkan apa-apa air. Oke. Okay. Nampaknya kita punya dabai ada lemak-lemak nih guys ya. Oke. Okay. Okay, guys, kita masukkan sedikit garam guys ya, sedikit garam. Jangan banyak sangat guys. Sedikit saja guys. Oke. Okay. Aku nanti mesin. Pas itu kita masukkan sedikit perasa ataupun ini cukup rasa guys. Oke, okay, jangan banyak sangat. Oke, okay, sedikit. Lepas itu baru kita masukkan kita punya ikan bilis. Ikan bilis ini sudah menyebabkan dia masin guys, oke. Okay? Wow. Jadi kita goreng ya. Oke, okay, guys. Wah, nampaknya gorengan ini memang pedas. Tidak payah goreng lama, guys. Karena dia sudah pun masak. Jadi tutupkan kita punya api. Lepas itu kita masukkan ke dalam ini guys. Masukkan. Oke guys. Ini dikatakan dabai goreng pedas ataupun dabai goreng kering pedas. Nah, ini cara saya guys. Wah, saya punya hidung pun sudah apa orang kata nih ada sedikit bunyi menandakan dia memang pedas guys. Kalau nak pedas tambah banyak lagi sedikit. Oke guys, ini dia hasilnya guys. Eh, nampaknya wah boleh tahan juga. Wah, rasa dia. Oh, boleh tahan juga. Baba. Oke, mari kita makan guys. Jom. Duduk. Ini dia tadi guys, lauk pauk kita tadi guys. Tengok guys, nampak tak guys? Ini, wow. Ibi. Dabai goreng, kering. Ini sup biasa ya guys. Simpel-simpel. Makai. Ba. Ini pun boleh kita makan dia terus guys. Walaupun dia bukan mentah guys, dia sudah masak. Dia seperti kasam ataupun tempoyak, tapi kita tidak panggil tempoyak. Ini kita panggil dia empekau dabai ataupun asam dabai. Ha, itu lebih dekat lagi. Dia ada asam sikit. Boleh makan terus. Ataupun kalau tak nak makan, terus goreng dia seperti goreng ini pun okey juga guys. Di mana-mana dia boleh guys. Kalau nasi goreng, goreng dengan dabai ini pun boleh juga guys. Mama. Oh, ini saya kok kah? Rasa dia lemak-lemak. Umahnya cukup. Wow. Ini kuahnya bagaimana dia? Wow. Kalau nak masak dengan ikan bilis jangan masak terlampau masin, jangan simpan ataupun tambah garam terlampau banyak guys. Ikan bilis ini pun dah masin. Ada jenis yang masin, ada jenis yang kurang masin. Dan sedang-sedang. Masih panas. Makanan ini memang dia punya cabaan dia. Dia punya cabaan dia ini. Mantap. Mantap.
Ini kalau kita bawa dia pergi kebun, kalau makan tengah hari, makan ini saja pun dah cukup guys. Memang mengenyangkan. Makan dengan nasi putih, dengan ini, dah cukup dah. Boleh kenyang. Kenyang sampai ke malam. Boleh ai lagi terus. Babi. Babai. Bye-bye. Okay guys, itu saja guys. Teruskan subscribe Abawan Channel guys. Terima kasih kerana menonton. I love you all. Ching. Bye-bye.